sebagai juara dua. Dimohon untuk maju ke depan menerima Andalas Kayu Ares, saudara dan siapa? Dan kepada yang terhormat Kapolres Banjarnegara Soekarno Dedek sudah menyerahkan hadiah. Penyerahan hadiah dan kita saksikan pemain-pemain dari Andalas FC sudah keluar dari ruang pengganti. Kepada seluruh pemain dan ofisial dari Andalas FC Kayu Ares untuk berfoto bersama. Inilah para pemain dan ofisial dari Andalas FC Kayu Ares yang telah menjadi runner up juara dua. Kompetisi sepak bola divisi utama Piala Bupati Banjarnegara tahun 2019. Yum, yo otomatis. Jalan. Okay. Anu petang. Dan inilah dia, sang juara, sang